Oke guys, kembali lagi bersama saya Ngaji Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tip atau cara menambah subscriber secara permanen tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ada baiknya kalian klik tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kalian buka YouTube kalian, lalu kalian pilih foto profil di bawah kanan atas, lalu kalian pilih ganti akun. Di sini ada tanda plus di bawah kanan atas, lalu kalian klik. Mohon tunggu sebentar. Di sini kalian klik buat akun di bawah untuk diri sendiri. Kalian kasih nama depan. Lalu kalian klik berikutnya. Di sini lengkapi tanggal lahir bebas. Kalian bisa gunakan tanggal berapa saja juga bisa. Lalu kalian pilih gender kalian, baik itu wanita, pria, atau banci juga bisa. Lalu kalian klik berikutnya. Di sini kalian buat akun Gmail, terserah kalian mau gunakan nama Gmail yang mana. Saya contohkan Krishna Agus 644. Lalu kalian klik berikutnya. Setelah itu kalian buat sandi, klik berikutnya. Di sini kalian bisa lewati, jangan gunakan nomor telepon agar bisa kalian membuat akun seperti ini lebih banyak daripada menggunakan nomor telepon. Kalian klik lewati saja. Di sini sudah terbuat nama akun Agus Krishna dengan Gmail krishnaagus644@gmail.com. Lalu kalian klik berikutnya. Kalian pilih saya setuju. Oke, selesai. Di sini langsung masuk di akun Gmail Krishna Agus. Mau pilih yang mana juga bisa, bebas, terserah kalian. Lalu kalian lanjutkan. Setelah masuk di akun Krishna Agus seperti yang saya contohkan ini, kalian klik tanda pencarian. Ini kalian buat nama channel kalian yang akan kalian subscribe. Dan muncul nama channel kalian dan langsung saja kalian klik subscribe. Dan di sini kalian bisa juga menambah viewer kalian. Silakan, kalau kalian mau tambah viewer, silakan ditambah dengan cara menonton video kalian.
Oke, kurang lebih seperti itu ya guys. Tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian yang tentunya memerlukan subscriber seperti YouTuber pemula yang belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian bisa gunakan cara ini untuk mempercepat monetisasi channel YouTube kalian. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Selamat mencoba dan terima kasih.